Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah Xiaomi Poco X5 5G dan ini adalah Xiaomi Poco M4 Pro. Harga Xiaomi Poco X5 5G untuk RAM 6 dan memori 128GB ini Rp3.399.000. Harga Xiaomi Poco M4 Pro untuk RAM 8 dan memori 256GB di Rp3.399.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Xiaomi Poco X5 5G dan Xiaomi Poco M4 Pro ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih ya. Yuk kita mulai dari layarnya. Xiaomi Poco X5 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Xiaomi Poco X5 5G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Xiaomi Poco M4 Pro pakai layar AMOLED dengan ukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dengan refresh rate 90Hz. Layarnya sudah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Xiaomi Poco X5 5G pakai operating system Android 12 dengan MIUI 13 for Poco. Sedangkan Xiaomi Poco M4 Pro pakai operating system Android 11 dengan MIUI 13. Lanjut lagi ke chipsetnya, Xiaomi Poco X5 5G pakai chipset Snapdragon 695 5G dengan GPU Adreno 619. Xiaomi Poco M4 Pro pakai chipset MediaTek Helio G96 dengan GPU Mali G57. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Xiaomi Poco X5 5G ada 3. Kamera utama 48MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera belakang Xiaomi Poco M4 Pro ada 3. Kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Xiaomi Poco X5 5G support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30fps dan Xiaomi Poco M4 Pro support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Xiaomi Poco X5 5G punya resolusi 13MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30fps. Kamera depan Xiaomi Poco M4 Pro punya resolusi 16MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC-nya. Xiaomi Poco X5 5G ada fitur NFC-nya. Xiaomi Poco M4 Pro juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Xiaomi Poco X5 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Xiaomi Poco M4 Pro punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Kesimpulannya, Xiaomi Poco X5 5G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar, punya refresh rate yang lebih besar, operating systemnya udah pakai Android 12, pakai chipset yang punya performance lebih ngebut, dan sudah support jaringan 5G pastinya. Sedangkan Xiaomi Poco M4 Pro punya kelebihan di resolusi kamera utama yang lebih besar, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan punya kapasitas RAM dan memori yang lebih besar dengan harga yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Xiaomi Poco X5 5G dan Xiaomi Poco M4 Pro. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.